Selamat pagi Pak Dedi. Iya Pak. Lagi sarapan apa ini Pak? Saya Pak, apa nyoba gulai ini Pak. Oh nasi gulai mantep banget ini, hangat-hangat Pak ya pagi-pagi ya. Iya Pak. Pak Dedi aslinya dari mana Pak? Bandung Pak. Oh Bandung. Oh, iya. Sudah lama di Jakarta? Tahun 85. Oh sudah lama ya. Seneng Pak tinggal di Jakarta? Ya gimana Pak? Membangun bakat lah. Oh gitu ya. Ini kan bakatnya apa Pak? Ya, bakatnya? Bakatnya bakat butuh kalau orang Sunda bilang. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya Pak, mata pencariannya hari ini. Oh jadi bekerja di Jakarta ya Pak ya? Ya. Nah begini Pak, kan lagi rame nih pilkada di Jawa Barat ya Pak ya? Iya. Nanti pulang kampung nyoblos Pak? Insya Allah Pak. Tentu sudah ada pilihan di hati Pak ya? Insya Allah Pak. Nah ngomong-ngomong Pak soal pemilu kada serentak ya Pak, juga nanti ada loh yang serentak Pak tahun 2019 Pak. Pemilihan presiden, DPR, DPD sama MPR Pak. Nah, kita akan di serentak tuh Pak ya. Nanti gini Pak, calonnya tuh kemungkinan dua nih Pak. Pak Prabowo ya, walaupun belum deklarasi resmi Pak ya, tapi kemungkinan besar itu Gerindra dan koalisinya tuh bakal nyalonin Pak Prabowo Pak. Kemudian yang sudah pasti ini PDIP sudah pengumuman Pak. Waktu Rakernas di Bali, Bu Mega mencalonkan lagi Jokowi sebagai presiden untuk 2019-2024 nih Pak. Menurut Bapak ini seru nggak nih Pak? Ya, tapi kalau melihat itu Pak, yang sudah itu kan, antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi kan silanya apa ya dalam kompetisi itu ketat ya dari suara segala gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ini 2019 nanti ketat lagi nggak Pak kira-kira Pak? Nggak sampai seperti itu Pak. Kalau emang dua yang mungkin antara kompetisi saya sih 40-60 lah Pak. Iya yang 60 siapa Pak? Yang 60 ya jelas masih Bapak Jokowi kalau menurut saya Pak. Tuh. Kenapa bisa begitu Pak? Kok besar sekali Pak 60% Pak? Sekarang gimana ya? Sekarang banyak di opini masyarakat aja kan Pak Jokowi itu bagaimana? Orangnya masih ya istilahnya dengan rakyatnya dekat ya itu kan. Setahu saya dalam sejarah Indonesia yang dekat rakyat kan Pak Jokowi itu yang dia istilahnya apa ya? Mau berbaur lah gitu Pak. Nah kemudian Pak, selain merakyatnya, kira-kira apa lagi Pak, ininya Pak Jokowi, kelebihannya Pak Jokowi Pak? Pak Jokowi kan, ya, misalnya orang pekerja Pak, kerja keras itu kan dari slogan dia aja, kerja-kerja dan kerja. Oh gitu, Bapak kira-kira terpengaruh nggak dengan semangat kerjanya Pak Jokowi? Oh iya jelas Pak. Kalau anak-anak muda perlu nggak meniru seperti itu Pak? Ya itu sangat perlu Pak menurut saya Pak ya. Kenapa Pak? Ya karena tingkat keberhasilan beliau dari zamannya dia masih apa ya wali kota ya masanya. Ya wali kota Solo. Iya. Kan dia prestasinya juga sudah cukup lumayan Pak. Bagus. Nah ngomong-ngomong nih Pak, kalau misalnya pencoblosannya dilakukan besok nih Pak ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Dedi itu milih siapa nih Pak? Nyoblos siapa nih Pak? Kalau saya ya, sebetulnya sih itu kan ini rahasia Pak ya. Tapi saya perusahaan saya lebih condong ke Pak Jokowi Pak. Tapi Pak Prabowo juga mungkin ya bagus ya sama-sama gitu ya Pak ya. Kalau Bapak menilai Pak Prabowo seperti apa orang? Seorang komandan jadi militer sangat disiplinnya bagus sih loh ya bagus juga sih Pak sama-sama ya. Nanti pada pemilu presiden pada 2019 Pak ya. Kalau Bapak nanti masuk ke kotak suara nih Pak ya. Bapak akan nyoblos siapa Pak? Insya Allah saya lepas Jokowi Pak. We'll be right back.